Hai semua, selamat kembali ke Azri Adnan Studio. Kali ini kami akan berjalan-jalan ke daerah Dabong yang terletak di jajahan Kuala Kerai, Kelantan. Okey, destinasi pertama kami ialah Gua Ikan. Terletak di Kampung Slow Pak Long, taman rekreasi Gua Ikan merangkumi Gua Ikan, Gua Pagar, Gua Keris dan Gua Gelap. Di sini, pengunjung berpeluang untuk meneroka Gua Batu Kapur yang mempunyai stalactite dan stalagmite yang mempesonakan. Gua ini dikatakan mendapat namanya disebabkan kehadiran ikan di dalam air sungai yang mengalir di dalam gua ini. Ada juga teori lain yang mengatakan gua ini mendapat nama daripada bentuk bukit ini yang kelihatan seakan-akan seekor ikan. Selesai di Gua Ikan, kami bergerak ke satu kawasan lookout point untuk melihat pemandangan Gunung Stong dan Air Terjun Jelawang. Air Terjun Jelawang merupakan air terjun tertinggi di Asia Tenggara, iaitu setinggi 303 meter. Selesai bergambar, kami ke Pekan Dabong untuk melihat apa yang ada di sana. Pekan Dabong ialah sebuah pekan kecil yang terletak di selatan jajahan Kuala Kerai. Pekan ini terletak kira-kira 155 km dari Kota Baru, ibu negeri Kelantan.
bagi yang mahukan kelainan, mereka boleh menggunakan kereta api untuk menikmati percutian santai yang mengambil masa 6 jam bagi perjalanan pergi dan balik dari stesen Wakaf Baru, Tumpat. Seterusnya, kami menjamu selera di kedai Cik Da Mi Udang Galah yang terletak berhampiran dengan stesen kereta api Dabung. Menu utama di sini sudah tentulah Mi Udang Galah. Jom balik. Untuk perjalanan balik, kami menggunakan jalan lain melalui Jeli, Tanah Merah dan Pasir Mas ke Kota Baru. Destinasi terakhir untuk trip kali ini ialah di Latar Bijih, Tanah Merah. Kawasan yang bersih dan cantik ini sering menjadi pilihan penduduk tempatan sebagai lokasi riadah dan bersantai bersama keluarga. Terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan bagi keselesaan para pengunjung. Antaranya adalah wakaf rehat, tempat parkir kenderaan, surau, kolam mandi kanak-kanak dan warung makanan. Sesi berjalan-jalan kali ini. Semoga berjumpa lagi.